Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Malam hari ini saya baru datang dari hutan, teman-teman. Dan apa yang kita dapat untuk hari ini? Ini dia teman-teman, burung uncal merah, anakan uncal merah. Cuman satu ekor. Ini pasti jaminan jantan. Boleh dilihat? Mantap. Ini asli uncal merah nih teman-teman. Karena ini burungnya bisa dilihat, bukan uncal oreng, uncal merah asli, ini jantan. Ini belum dikasih makan. Untuk pakannya seperti apa, ikutin terus bareng Sinepal Karembo. Ini karena sudah malam, ini sebenarnya alangkah bagusnya untuk pakan pertama kita kasih pisang, cuman jangan pisang Ambon. Kalau bisa, kalau di Sunda kan ada pisang Roid. Kalau di Sunda, di Jawa Barat pisang Roid. Ini untuk malam ini kita kasih dulu pur nih, karena untuk pisangnya nggak ada, jadi langsung kita kasih pur. Nah, untuk besok-besok kita bisa kasih pisang ataupun buah-buahan yang lunak, teman-teman. Dan kemungkinan kalau dapat anakannya sudah agak besar, kemungkinan dia nggak mau makan sendiri. Ya intinya harus kita loloh terlebih dahulu, teman-teman. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Mantap sekali ini. Ini jarang-jarang dapat anakan uncal merah. Ini juga kebetulan saya lagi survei buah buat berburu kalong. Cuman pas lihat indukannya lagi bawa pakan, ya otomatis saya ambil, saya mau pelihara, teman-teman. Ini belum mau mangap nih. Seperti apa caranya? Oke, kita lanjut. Ini caranya seperti ini, teman-teman. Ini cuman kita mesti hati-hati, mesti lembut, karena kan ini paruhnya dia masih lumer. Kita kasih makan. Ini caranya seperti ini, karena dia belum bisa mangap. Jadi seperti ini teman-teman, kita pegang paruh yang ini ya, yang ini kita buka seperti ini. Nah, tahan pakai jari yang bawah. Nah, ini masukin pelan-pelan. Nah, seperti itu. Kita kasih lagi. Nah, ini kita mesti hati-hati teman-teman, jangan sampai dia luka atau patah. Kalau ke depannya, kalau dia sudah tahu makannya, dia mengelup sendiri. Ini. Kita kasih lagi teman-teman sampai kenyang sampai bareg. Ini gitu ya sih.
Kopi air. Ini dapatnya sudah terlalu besar ini. Enaknya kalau bulunya belum keluar, pasti dia mangap sendiri, teman-teman. Untuk anakan seperti ini dikasih pur juga nggak apa-apa, tapi biar sehat dikasih pisang dulu, teman-teman. Yes, contoh malah. Satu lagi, Mas Bro. Seperti itu, teman-teman. Mantap. Untuk selanjutnya, cingleman, ekno petula itu. Oh, sorry, kita kopi sedikit. Kita gelas tadi kan, sorry. Kita gelas kopi tadi kan. Nah, selanjutnya ini, teman-teman, yang paling utama nih. Cuman ini buat yang ngasih makan. Oke, teman-teman, untuk video kali ini mungkin saya akhiri video memberi makan anak uncal merah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan buat yang suka sama videonya Sniper Kalembong, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman biar saya bisa terus berkarya dan menghibur teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.